Marilah, kamu harus jelasin sama mereka apa yang dibilang Vino itu gak benar. Kalau kamu gak mau, aku akan minta Aida menjadi saksi. Aida itu lagi hamil, Mas. Kasian, dia bisa stres gara-gara masalah ini. Aku terpaksa. Karena itu satu-satunya cara supaya hakim membatalkan perceraian kita. Bawa saja siapapun orangnya yang bisa kamu jadikan saksi. Tapi saya pastikan, kamu tetap akan bercerai dengan Magda. Ini gak boleh dibiarkan. Aida gak boleh datang ke pengadilan dan menjadi saksi. Tarkum, kamu harus segera singkirkan Aida. Saya akan bayar mahal kalau kamu berhasil. Dia tidak boleh menjadi saksi di sidang perceraian Magda. Perceraian ini gak boleh digagalkan. Iya, Mas. Aku siap jadi saksi kamu kok. Aku sekarang ke sana ya. Assalamualaikum. Kemana kamu? Aku mau ke pengadilan, Bu. Aku harus jadi saksi Mas Hafiz. Karena sekarang posisi Mas Hafiz itu lagi lemah. Karena kesaksian dari Vino. Bagus dong. Biar mereka cepat berpisah. Ngapain lagi kamu ke sana? Astagfirullahaladzim, Bu. Aida benar-benar gak rela kalau Mbak Magda dan Mas Hafiz berpisah. Jadi Aida harus ke sana sekarang, Bu. Berani kamu pergi? Kamu gak saya anggap menantu saya lagi. Dan saya akan paksa Hafiz supaya berpisah dari kamu. Anak kampung ini pasti takut sama ancamanku. Kalau begini, perpisahan Hafiz dan Magda bisa dipercepat. Anak ini ternyata tidak mempan diancam. Aku harus gunakan cara lain. Maafin Aida ya, Bu. Aida! Aduh, kepala saya. Astagfirullahaladzim. Ibu, ya Allah. Ibu. Ya Allah. Ibu Ija. Ibu. Ibu tolong, Bu. Ibu. Bu sembuh. Bu. Aduh, gimana dong, Bu?